Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Kami dari SLB Negeri Banjarnegara. Saya Diah Nuraini. Saya Arif Budiono. Saya Galuh Pangestika. Saya Arif Hidayat Kurniawan. Akan membacakan sebuah puisi dengan judul Cukur Rambut Gembel, karya Diah Nuraini. Rambut gembel diikat kain putih di gendongan nenek tua. Berjalan menuju sebuah desa dengan pelan-pelan. Desa Dieng Kulon namanya. Disambut dengan tabuhan suara gamelan. Pada Kiai Kolodete dan Nini Roro Ronce, rambutnya dikembalikan. Angkasa bergemuruh oleh tarian-tarian. Rampak Yakso, tarian itu diadakan. Raden Gatot Kaca dan Palwa Gaseta dimusuh oleh Prabu Kala Pracana. Teknologi tak dapat mengerusnya. Ini adalah budaya di Dharma Sala segala bermula. Jamasan rambut adalah awalnya. Ruatan yang dipimpin oleh pemangku adat tak akan pernah jadi sebuah riwayat. Anak-anak berambut gimbal bersatu di sana untuk sebuah upacara. Upacara cukur rambut mereka. Menjahit hal-hal yang telah menjadi kebiasaan, yang telah lama dan tak akan terlupakan. Pada Sang Pencipta, mereka berdoa penuh pengharapan agar rambut mereka kembali normal. Terima kasih, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.